Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Sekarang masih pandemi, jaga kesehatan dan ketat dan yuk divaksin booster. Saya Yani dari Kami Bijak, mau menginformasikan berita bantuan sosial disabilitas. Pengurus PKK Kabupaten Soreang, Kota Parepare mengajak beberapa siswa UPT SLBN 1 Parepare bersama guru pendamping untuk belajar di luar kelas. Kabun Raya Jompi yang disingkat KRJ. Sebelum kegiatan tersebut, tim PKK sudah datang survei ke sekolah SLB untuk melihat situasi belajar seperti apa. Lalu mengajak belajar di luar, alam terbuka untuk memberi kesempatan bersosialisasi dan melihat dunia luar. Hal ini bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan yang menyediakan mobil isi buku-buku. Oke, sekian informasi berita hari ini. Terima kasih sudah menonton berita. Tetap ikuti informasi Kami Bijak ya. Sampai ketemu lagi di Kami Bijak.